Jadi alhamdulillah gini ya, dulu Ane tuh pernah di Semangka India kan. Sebelumnya tuh pernah buka laundry gitu. Ini kayaknya Ane hokinya di air apa gitu ya. Makanya ini saya ciptain air lagi di sini, usaha air gitu. Ya insya Allah mudah-mudahan dia hoki lagi. Ini tehnya bang ya? Iya. Ini berapa liter bang? Ini 100 liter bang. 100 liter. Masya Allah. Tempatnya panjang banget. Panjangnya berapa nih bang, kalau tahu? Ini gulanya bang ya? Iya. Semuanya tuh bang, apa setengah dulu? Setengah dulu kayaknya. Setengah dulu ya. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Selamat sore. Ini bisnis usaha baru nih kayaknya nih. Iya nih, alhamdulillah nih bang. Ini apa nih, unik banget nih, kayak gentong-gentong begini. Iya, ini namanya es teh perindapan bang. Es teh perindapan. Es teh manis perindapan. Dari India bagaimana bang? Namanya doang sih. Namanya doang. Ini kenapa nih bisa gentong-gentong gede begini bang? Iya, jadi tuh pokoknya gua kalau buat setiap usaha tuh pertama dari semangka, kan dia dari pancinya tuh gede. Iya. Nah kalau nih tank tuh ada tong-toren kayak begini gede juga gitu. Pokoknya usaha gua tuh unik-unik ya. Tong-tong kayak begini dah. Iya. Dari jauh juga udah kelihatan bang ya? Iya, biar lihat mata orang tuh dari jauh tuh jualannya apa tuh pakai tong segala kan gitu. Jadi yang paling gede ini isinya apa bang? Kalau ini dia tuh teh. Teh. Tehnya tuh dari sini. Teh racikan sendiri? Teh kita racikan sendiri. Ini muat berapa liter bang? Ini bisa sampai 80-100 literan. 80-100 liter? Yeah. Yang bawahnya apa itu bang? Kalau ini tong buat gula. Gula? Gula. Jadi ini sehari bisa bawa berapa liter bang kalau teh aja? Kalau teh aja bisa sampai 40 liter lah. 40 liter? Itu udah buka berapa lama nih bang ini? Ini udah 4 hari. 4 hari 5 harian bang. Responnya apa bang? Ada orang nanya apa ini gitu? Iya, responnya tuh pertama melihat apaan gitu. Pas lihat namanya perindapan kan iya. Gitu ya kan. Jadi justru mereka malah tertarik dan nyobain iya. Gitu. Alhamdulillah cocok deh, balik lagi gitu. Jadi orang-orang bisa. Harganya berapa bang? Harga gak murah. Gak mahal, maaf. Sekarang gak mahal, itu harga 3.000. Jadi ini tehnya takaran berapa sih bang? Segelas ini? Takarannya 200 mili. 200 mili. Kalau yang jumbo? Jumbo. Kalau yang biasa? Kalau yang biasa itu 100 mili. Oke. Jadi ditakar ya bang ya? Ada takarannya bang. Gak mungkin lewat. Ya, jangan sampai lewat. Iya. Emang kalau jumbo itu berapa os bang? Jumbo itu 22 os. 22 os. Kalau yang kecil 16? Yang kecil itu 14 os. 14 os. Yeah. Jadi tehnya 200 mili ya. Gulanya berapa bang? Gulanya ini kalau susu dia 80 mili. 80 mili? Ya. Mas, setiap varian beda-beda atau sama bang? Gulanya? Hah? Setiap varian beda-beda? Varian beda-beda bang, beda-beda takarannya. Susu tuh bang ya? Susu ya bang ya? Satu sloki bang? Dua loki. Dua loki, banyak ya. Biar rendah. Susu nih bang ya. Pakainya dua sloki. Ibu mau beli langsung, gak apa-apa. Ini bu. Boleh ibu yang mana? Ada yang cool, ada lemon, sama susu. Atau original juga. Kayaknya kan spesialannya. Sama-sama yang cool, lemon. Itu alat apa tuh bang? Ini bang. Mixer bang. Mixer mini. Mixer mini. Berapa lama bang? Mixer sekitar 2 menitan lah. Dia sampai foamnya keluar deh. Sampai nyampur gitu ya? Sampai nyampur sama busa aja dia keluar tuh. Ini yang susu ya bang ya? Iya, kita mixer lagi ya. Ini susu udah siap bang ya? Iya, udah siap dikit lagi. Tinggal pakai sepatu. Sepatu. Yang tadi ini harga 10.000 bang ya? 10.000. 22 os. 10.000 banyak juga ya. Mantap. Gede-gede. Yoi. Bang, ini di depan kita ada apa aja sih bang nih? Iya, ini apa nih bang? Oh iya, ini tuh susu. Boleh diangkat bang, diangkat. Boleh, ini susu. Susu nih. Susu ya. Kental manis. Iya, nah, terus. Ini liquid lemon. Oh lemon. Liquid lemon. Lemon. Ini juga sama liquid lemon juga. Oke, ini buat toppingnya bang ya, itu ya, campuran ya? Ini buat campurannya dia gitu. Oke. Bang, ini usahanya kan baru-baru mulu ya? Yeah. Kenapa sih usahanya bentuknya SS mulu bang? Iya, jadi alhamdulillah gini ya. Dulu Ane tuh pernah di Semangka India kan gitu. Sebelumnya tuh pernah buka laundry gitu. Ini kayaknya aneh hokinya di air apa gitu ya.
makanya ini saya ciptain air lagi di sini, usaha air gitu. Ya insya Allah mudah-mudahan nih hoki lagi lah. Ide usaha gue tuh benar-benar yang berbeda daripada ide-ide yang usaha yang lainnya. Memang sama nih ST, komposisi mungkin berbeda lah. Isinya tuh dari TV-nya pasti berbeda. Kalau gue di sini tehnya gue pakai ada teh impor dan teh lokal gitu. Nah kalau misalnya konsepnya gue jelas berbeda dari konsep usaha-usaha pembisnis teh yang lainnya. Kalau gue kalau bisa dilihat looks-nya seperti itu, usaha gue yang ini ST Perindapan, ini konsep-konsep yang ada di mall gue bawa kemari. Gitu. Kalau 3.000 tadi pakai yang ongkos berapa bang? 14 14 Airnya berapa nih bang airnya? Ini 100 mili. 100 mili. Berapa bang takaran ini bang? 50 ya? Iya. Ini yang 14 horse. Harga berapa bang? 3.000. Yang ini mau bikin apa bang? Yakul bang. Yakul. Botol gituan? Satu biji bang, satu. Wih, botol gituan. Nanti rasanya gimana bang? Rasanya ada sensasi tersendirinya. Oke, okay. Gitu. Segar bang ya. Segar. Yakult juga baik untuk lambung. Oh, iya. Iklan tuh. endorse. Saya berjalan udah sampai 5 hari lah. 5 hari. Hari pertama laku berapa bang? Hari pertama tuh 160 porsi, hari kedua 180, naik lagi hari ketiga 200-an. Sekarang di stay di angka 200-an. 200 cup tuh, campur, gede kecil? Campur bang. Itu kira-kira omsetnya berapa tuh bang? Omset kalau di iniin bisa sampai 400-500 porsi. 500 ribu maaf. Nah, kalau modal omsetnya 500 ribu tuh bang, itu modal hariannya berapa tuh bang? Modal harian mah, sebenarnya usaha air tuh enak ya bang. Minim di modal gitu ya kan. Paling kalau gua ingin kalkulasiin modalnya tuh bisa sampai 200-an. 200 ribu. Gua tambah buat manpower, tenaga kerja tuh 100 ribu. Jadi keuntungannya tuh bisa sampai 50%. Oke. Bang nih kalau ada yang nanya netizen, ini modalnya berapa sih bang modal usaha begini? Iya, yeah, jadi ini usaha si ST Perindapan ini kayak franchising juga nih. Semi franchise gitu. Jadi kalau untuk usaha ST Perindapan ini, saya tuh ada dua sistemnya. Yang pertama silver dan kedua gold. Yang silver itu kita budgetnya 3 jutaan. Udah bisa jualan? Udah bisa jualan. Udah sama bahan baku? Udah semuanya bang, udah siap dijamin. Kecuali ongkir ya. Iya. Ongkir gitu. Nah yang kedua nih sistem gold. Gold ini bootnya tuh sama yang seperti saya pakai ini. Persis seperti ini. Nah bedanya sama silver kayak gitu. Ada beberapa item yang tidak sama dengan yang gold.